Jadi hari ini kita berangkat ya, karena kemarin kita berangkat pakai kapal cepat itu batal karena jadwal kapalnya mungkin dirubah atau diganti, kita nggak tahu. Jadi hari ini kita naik kapal besar ya ke Bungus, ke Pelabuhan Bungus untuk naik kapal besar. Mungkin perjalanannya agak lebih lama daripada kapal cepat ya. Mungkin kita berangkat sore, nyampe nya itu pagi. Jadi ya ikutin terus video kita. Kita lagi nungguin taksi. Ini papa sama mama juga lagi nungguin. Mudah-mudahan taksinya cepat datang. Dan kita mudah-mudahan juga nggak telat. Oke, sekarang kita udah mau berangkat. Ayo masuk om. Di sini. Om di. Oke. Baik mah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di belakang. Oke. Apa? Apa barang-barang jangan fokus sama ini aja. Iya. Oke. Iya. Oke. Okay. Sekarang kita udah mulai jalan dan nanti kita bakal lanjutin lagi pas udah di kapal. Oke. Okay, jadi kita udah sampai di dermaga. Kita coba tanya tiket dulu. Buset, barang-barang kita aja udah kayak mau pindahan rumah. Ya, saya udah nyampe di Pelabuhan Berau, mau berangkat mau beli tiket. Hai. Siapa namanya, Pak? Ah, nama saya Rudi Hardianto. Ya. Orang mana? Orang sini, orang Bungus. Iya. Jadi kita mau beli tiket dulu. Tiketnya di sini ya? Iya, tiket beli di sini. Oke, sekarang kita udah ada di ruangan kamar kapal dan kamarnya cukup nyaman ya. Ya, ikutin terus perjalanan kita dari Padang ke Mentawai untuk bikin project atap tobat. Oke. Hello. Hello. Kita lagi di kapal sama Om Maman Paksa ini. Ini iya. Nama Paksa. Sini. Hey. Halo. Aman. Ya, aman. Itu kan Cobi kan. Kemarin tidak jadi karena kapal tidak ada jadwal kapal. Hari Kamis. Sabar. So, sekarang masuk di kapal Ambu-Ambu. Pegang ambu-ambu. Ada kamar. Ya. Punya kamar. Sekarang karena kapalnya berangkatnya sore, kayak kita santai dulu di luar. Oke. Okay. Coba. Ini. Tiket sama telepon nanti. Telepon udah nunggu. Aman taksi dulu. Telepon. Kita lagi duduk di. Ini apa namanya, Bang? Dek. Apa apa? Tempat ini apa nih, apa? Dek kapal. Dia udah di muara sebenarnya. Iya, kapal. Kita lagi duduk di dek kapal. Ngeliatin pemandangan. Nah, kalau orang kan salah yang badan-badan kadang tuh yang sesamuk, ada, Bang. Enggak, udah cuma nak bongkar nih. Oh, iya.
bagus banget. Suasana di kapal. Oke, sekarang kita lagi mau makan. Karena sebelum kapal berangkat kita harus makan, karena nanti takutnya mabok laut, jadi muntah nantinya bisa makan. Itu nasi. Tapi kalau nasi makan di luar aja nanti. Soalnya nanti berantakan kan. Mau makan di sini juga nanti. Di alas aja. Masukkan nasinya di sini dulu. Nah. Kapalnya udah mulai berangkat. Oke, sekarang kapalnya hampir mau sampai, jadi kita harus siap-siap barang-barang yang mau dibawa untuk ke turun ya. Saya mau prepare dulu barang-barang ini. Om Paksa udah, ini juga semua makanan. Jadi dermaganya udah kelihatan di sebelah sana. Mungkin sekitar setengah jam lagi kita udah nyampe. Dan nanti kalau udah nyampe kita bakalan istirahat dulu di rumahnya temannya Aman Paksa. Dan ya, mungkin ada beberapa barang-barang yang harus disiapin di sana untuk persiapan ke Butuy. Oke, sekarang kita udah sampai di rumah. Siapa namanya? Maternus Salakopa. Di rumah Bapak Maternus Salakopa. Dan rencananya abis ini kita bakalan istirahat dulu. Nanti Om nyebrang dari sini, nyebrang kapan? Besok apa nanti sore? Sekarang. Oh, sekarang. Jadi kita istirahat dulu, nanti agak siangan baru kita nyebrang ke Butuy ya. Baru kita nyebrang ke Butuy. Oke. Okay. Okay, segitu aja videonya. Kalau mau tahu dan penasaran tentang proyek ini, ikutin terus dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Oke. Okay? Bye.